Polresta Bandung ngararancang pembangunan zona integritas muru wilayah bebas korupsi turta wilayah birokrasi bersih sarta ngaladenan. Komitmen naratas pembangunan zona integritas teh dicindekeun ku ketaknan dapak ta integritas ku Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan anu diiluan ku sakumna unsur Muspida Kabupaten Bandung. Kapolresta Bandung medar rancang zona integritas pikeun nyayagakeun pangladen publik anu hade keur masyarakat ngaliwatan pangladen anu profesional bersih turta leupas tina pungutan liar. Prak-prakan nanda fakta integritas dilakonan bari diwewegan ku lampah medakeun inovasi pangladen unggulan SKCK Delivery turta SKCK Take Away anu geus dipaju jero sataun katompernakeun di Polresta Bandung. Ngaliwatan eta surat keterangan catatan kepolisian atawa SKCK Delivery bisa diantarkan ka imah upama anu ngajukeun teu bisa ngadegdeg ka Mapolresta Bandung. Lian tik itu aya oge SKCK Take Away anu bisa dijieun turta dicokot dina poe Sabtu jeung Minggu. Lian ti eta Polresta Bandung ge nataharkeun fasilitas pikeun anu ngarojong kaum difabel. SKCK Delivery dan SKCK Take Away. Delivery itu maksudnya begini, apabila rekan-rekan pemohon pekerjaan ataupun pemohon SKCK, kemudian database yang sudah ada, manakala dia ada di luar kota, itu bisa tidak usah harus datang ke sini. Cukup mengisi ke website atau alamat yang bisa dihubungi, nanti dikirim ke sana. Jadi tinggal nunggu di sana. Bayarnya sesuai dengan PNBP saja. Kemudian yang Take Away itu, apabila kita misalnya hari Sabtu atau Minggu, itu bisa dilayani juga walaupun libur. Jadi tetap bisa diambil di sini untuk SKCK-nya, sehingga bisa diterima ataupun bisa digunakan pada hari Seninnya. Jadi Minggu juga tetap beroperasi? Hari Minggu juga tetap bisa mengambil pelayanan. Dina nas-nasna, eta deklarasi rarancang pembangunan zona integritas teh mangrupa lengkah awal dina raraga implementasi jeung komitmen anu waweg pikeun ngawujudkeun WBK. Rezitia Prasaja, Bandung TV.